Izin, Pak. ثم لا يموت في
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا سمع الله لمن حمده الله أكبر اللهم الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lis-sha'imin farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan ataupun dua kebahagiaan. Apa itu hadirin? Yang pertama, inda fitri, kebahagiaan ketika berhari raya Idul Fitri. Yang kedua, apalagi hadirin? Yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika bertemu Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang Allah muliakan, pagi ini, pagi yang penuh berkah dan kemuliaan ini, kita merasakan kebahagiaan dan kegembiraan itu. Kenapa kita gembira hadirin? Karena ternyata kita berhasil melawan hawa nafsu kita. Kenapa kita gembira hadirin? Karena ternyata kita sukses menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Kenapa kita gembira? Karena kita baru saja membeli pakaian baru. Kenapa kita gembira hadirin? Karena kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Tetapi di balik kegembiraan itu hadirin, ada balutan-balutan kesedihan yang menyelimuti kehidupan kita. Kenapa kita bersedih hadirin? Karena ternyata orang yang tahun lalu masih bisa kita lihat senyum manis di wajahnya, orang yang tahun lalu masih bisa kita salamkan tangannya, orang yang tahun lalu masih bisa kita peluk tubuhnya, orang yang tahun lalu masih bisa kita bertemu, bercengkrama, berjumpa dengannya. Tapi lihatlah hari ini hadirin yang Allah muliakan, kita tidak lagi bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai, kita tidak bisa lagi bersalaman dengan orang-orang yang kita cintai, kita tidak bisa lagi bertemu, bertatap muka dengan orang-orang yang kita cintai. Kenapa hadirin? Ada yang lebih cinta daripada kita. Siapa itu? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang patut kita persembahkan buat mereka yang telah mendahului kita? Tidak lain, tidak ucapan yang terlontar di lisan kita, kecuali memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang Allah muliakan, ketika kita diberikan kesempatan punya orang tua, maka mana kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Andai orang tua kita telah mendahului kita, maka bentuk bakti kita adalah dengan mendoakannya. Berbakti kepada kedua orang tua hadirin bukanlah perintah ustaz, bukanlah perintah buya, kiai, bukanlah perintah rasul, tapi mutlak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Mutlak hadirin perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah hari ini orang tua yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak-anak soleha, karena dengan doa anaknya lah ia mampu diselamatkan di akhirat. Maka Allah perintahkan kita sebagai orang tua hadirin, terbagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaratu 'alayha malaa'ikatun ghilaazun syidaad la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, cukuplah neraka, azab di atas azab, membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang Allah muliakan, suatu ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang tidak biasanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Wahai Jibril,
kenapa kok hari ini mukamu begitu busuk, kesal, lusuh? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala membawakan wahyu kegembiraan atau wahyu peringatan? Wahyu baginda, hari ini aku tidak membawakan wahyu kepada aku. Lalu apa wahyu Jibril? Sebelum engkau diciptakan di permukaan ini ya Muhammad, aku bersama para malaikatnya Allah telah menghidupkan api-api neraka. Setelah api neraka itu menjulang tinggi menyala ya Muhammad, tiba-tiba api tersebut redup. Kemudian Allah perintahkan kembali kepada kami untuk menghidupkannya. Setelah menyala ya Muhammad, tiba-tiba api tersebut redup kembali. Lalu kemudian Allah perintahkan lagi kepada kami untuk menghidupkannya sampai menjulang tinggi menyala yang sangat luar biasa. Lalu tiba-tiba Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Jibril, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan api-api neraka dengan waktu ribuan tahun lamanya? Wahai baginda Muhammad SAW, tahukah engkau, ternyata api-api neraka telah dihidupkan, telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu baginda Muhammad SAW bertanya, hal annaru abwab, apakah neraka itu punya kedudukannya? Apakah neraka itu punya tingkatannya? Nah, ya wahai Muhammad, bolehkah engkau tunjukkan kepada wahai baginda Jibril, apa pintu neraka yang pertama? Pintu neraka yang pertama namanya Hawiyah. Untuk siapa ya Jibril? Hawiyah. Untuk Fir'aun, la'natullah beserta keluarganya. Lalu apa pintu neraka yang kedua wahai Jibril? Pintu neraka yang kedua namanya Sa'ir. Untuk siapa ya Jibril? Sa'ir. Untuk orang yang musyrik, menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa pintu neraka yang ketiga wahai Jibril? Yaitu Sa'ir. Untuk siapa ya Jibril? Sa'ur. Yaitu untuk orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Lalu apa pintu neraka yang keempat wahai Jibril? Yaitu Nazar. Untuk siapa ya Jibril? Nazar. Yaitu untuk iblis beserta pengikutnya. Lalu apa pintu neraka selanjutnya wahai Jibril? Yaitu Hutama. Untuk siapa ya Jibril? Hutama. Untuk orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Lalu apa pintu neraka selanjutnya wahai Jibril? Yaitu Jahim. Untuk siapa ya Jibril? Jahim. Untuk orang-orang yang tidak mau sedekah, yang tidak mau sholat, yang tidak mau melakukan kebaikan di hadapan Allah. Lalu apa pintu neraka yang terakhir wahai Jibril? Pintu neraka yang terakhir, ketika mendengar perkataan itu, tiba-tiba malaikat Jibril terhenti sejenak, kemudian berkata, pintu neraka yang terakhir namanya wahai Muhammad, Jahannam. Untuk siapa ya Jibril? Untuk umatmu. Langsung ketika itu hadirnya Allah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pingsan. Melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pingsan, tak tega Jibril untuk membangunkannya. Namun atas izin Allah, beberapa saat setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan berkata, wahai Jibril, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan neraka Jahannam buatku wahai Jibril? Apa kesalahan umatku wahai Jibril? Wahai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata umatku pada saat di dunia melakukan kemaksiatan, pada saat di dunia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, pada saat di dunia mereka meninggalkan ibadah puasa dengan sengaja sebelum mereka mati wahai baginda, mereka belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang Allah muliakan, cukuplah neraka, azab di atas azab, membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga lah ibadah puasa yang kita lakukan selama ini. Ujung ayat 183 itu, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Selama bulan Ramadan, kita latih diri kita, kita didik diri kita, kita bela diri kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka berbagai amalan kita isi
bulan suci Ramadan, hadirin. Untuk apa? Agar tertanam rasa takut di diri kita. Kalau orang takut kepada Allah, hadirin, maka seorang anak dia tidak akan mau durhaka. Kalau orang takut kepada Allah, hadirin, maka seorang istri dia tidak akan mau melawan suaminya. Kalau orang takut kepada Allah, maka dia tidak akan mau berjudi. Kalau orang takut kepada Allah, maka dia tidak akan curang dalam timbangan. Kalau orang takut kepada Allah, hadirin, maka seorang pemimpin dia tidak akan mau curang, dia tidak akan mau korupsi, dia tidak akan mau menyakitkan hati rakyatnya. Kenapa? Karena tertahan rasa takut di dalam dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zukratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam amalan kita isi di bulan Ramadan, maka jangan sampai hanya kita menjadi hamba Ramadan. Beramai-ramai kita datang ke masjid, berbagai macam amalan kita tumpuk di bulan Ramadan, tetapi setelah kita keluar, maka kita tinggalkan itu. Ini adalah suatu kesalahan, hadirin. Bulan Ramadan yang telah kita tumpuk, inilah yang tentunya kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Al-Quran, Syahrul Ramadan. Sesuatu, baik itu tempat ataupun orang, ketika dinisbatkan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu, baik tempat, orang, apapun itu, pasti menjadi mulia. Apa contoh hadirnya Allah muliakan? Mekah dulu, sebelum diturunkannya Al-Quran di kota Mekah, maka Mekah itu dikenal dulunya dengan nama kota Jahiliyah. Sebodoh-bodohnya kota, itulah Mekah. Sejahat-jahatnya kota, itulah dia Mekah. Kenapa? Karena perbuatan kemaksiatan, pusat perjudian, pusat kebiadaban ada di Mekah. Tapi lihatlah, ketika Al-Quran diturunkan di kota Mekah, maka dulu kota Mekah namanya adalah Jahiliyah, berubah menjadi Mekah.
syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Al-mahir bil Quran ma'as-safarah kiramil mararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran maka akan dibangkitkan bersama para malaikat. Lalu bagaimana orang-orang yang terbata-bata terpandai baca Al-Quran? Walladhi yaqra'u Al-Quran wa yatafakkaru fi al-shaqqa falahu ajran. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dia juga mendapatkan dua pahala. Apa itu? Pahala terus membacanya dan terus belajar untuk belajar memandai membaca Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Terakhir hadirin yang Allah muliakan, di bulan suci Ramadan kita datangi masjid, siang malam kita datang, kita ramaikan masjid, salat berjamaah penuh ini masjid. Jangan sampai ketika kita keluar bulan Ramadan begitu sepi masjid ini, begitu lapang ketika bulan Ramadan masjid begitu sempit, tapi keluar bulan Ramadan masjid sudah mulai begitu lapang dan besar. Jangan sampai hadirin, kita terus datang di masjid, kita makmurkan. Hadirin yang Allah muliakan, sebagai motivasi ada sebuah kisah daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat ini adalah Syahban. Suatu ketika hadirin, pada saat solat subuh, jadi Syahban ini hadirin yang Allah muliakan, orang yang senantiasa datang solat berjamaah pertama kali datang, dan dia berada di sudut masjid karena tidak ingin mengganggu orang-orang yang beribadah. Pada suatu ketika subuh itu hadirin, Syahban ini tidak datang. Lalu Rasulullah SAW tanya itu kepada para sahabat, wahai sahabat, kemana nampak Syahban? Lalu para sahabat menjawab, tidak tahu. Lalu ditunggu-tunggu beberapa saat, tidak juga datang. Lalu Rasulullah SAW sejauh 3 jam perjalanan. Bayangkan hari ini, 3 jam perjalanan. Lalu ketika sampai Rasulullah SAW ke depan rumah, Rasulullah SAW tertutup, Assalamualaikum. Lalu keluar istrinya, Waalaikumsalam. Lalu Rasulullah SAW tanya kepada istrinya, wahai istri Syahban, di mana Syahban? Lalu istri Syahban menjawab, wahai Rasulullah, Syahban sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Syahban meninggal, wahai Rasulullah, Syahban ini dia berteriak sebanyak 3 kali. Saya tidak mengerti apa maksudnya, wahai Rasulullah. Dan disampaikan istrinya, teriakan yang pertama, wahai Rasulullah, apa kata Syahban? Teriakan Abi tidak lebih jauh adalah kenapa jarak rumahnya dari masjid tidak lebih jauh. Hadirin yang Allah muliakan, semoga ini termotivasi. Mungkin jarak rumah kita hanya sejengkal dua jengkal, tapi begitu berat bagi kita untuk datang ke masjid. Maka hadirin yang Allah muliakan, bulan Ramadan yang telah kita pupuk, kita siang pagi malam datang ke masjid untuk sholat, maka ini tentu orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah SWT.
antara 60 sampai 70. Ada yang lebih, ada pula yang tak sampai daripada itu. Tetapi hadirin yang Allah muliakan, kalau dirata-ratakan, umur umatku kata Nabi SAW 60 tahun. Kalaulah sampai umur kita 60 tahun hadirin, maka sepertiga dari 60 tahun, 20 tahun telah kita habiskan untuk tidur, maka tersisa umur kita 40 tahun. Di dalam 40 tahun itu belum kita isi dengan gosok gigi mandi, belum kita isi dengan makan minum, belum kita isi dengan bermain-main, belum kita isi dengan mencitrakan aib orang lain dan berbagai macam kegiatan lainnya, maka berapa tersisa umur kita untuk Allah? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun"? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum.